Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya. Nah, di sini kita buka aplikasi CapCut. Lalu kita klik pada bagian proyek baru. Dan di bagian ini kita beralih ke bagian video, yang dimana di sini kita pilih dulu video mentahan yang udah kita siapin sebelumnya. Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box. Oke, setelah selesai kalian klik aja tambah. Langkah selanjutnya kita beralih ke bagian akhiran. Di bagian akhiran ini kita klik dan kita hapus. Lalu kita beralih lagi ke bagian depan. Nah, langkah selanjutnya di sini kita pilih dulu pada bagian bawah, kita cari menu format dan kita pilih yang ukuran 9:16. Lalu kita klik kembali. Oke guys, langkah selanjutnya kita pilih pada bagian bawah, kita cari menu overlay, kita klik dan kita tambahkan overlay. Lalu langkah selanjutnya kita pilih foto yang udah kita siapin sebelumnya, lalu kalian klik aja tambah. Nah teman-teman, setelah itu langkah selanjutnya yaitu di sini tipikal foto aku kan kayak panjang gitu guys, mau aku atur dulu, yaitu dengan cara kita pilih pada bagian bawah, kita cari yang namanya edit, kalian klik saja dan kalian pilih yang pangkas. Oke, kita potong dulu ya guys. Kalau udah kalian klik aja yang tanda centang. Nah, di sini kalian bisa fullin aja foto kalian. Kayaknya di sini ukuran foto aku salah deh guys. Aku pilih foto yang persegi 4, seharusnya dia tuh kayak lebih panjang gitu. Oke, nggak apa-apa ya, kita atur aja dulu. Nah, dia tuh kurang lebih seperti ini, tetapi kalau misalkan kalian ada foto yang kayak lebih panjang di dari ini, itu malahan lebih bagus ya guys. Tetapi nggak apa-apa, di sini aku hanya mencontohkan. Kalau udah kita klik pada bagian fotonya dan kita atur durasinya sampai ke akhir durasi video. Oke, bakalan kita play. Kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys. Lalu langkah selanjutnya kita klik pada bagian atas yang ada tulisan 720p, kita fullin resolusinya dan tingkat bingkainya juga kita fullin. Lalu kita klik tanda panah di atasnya. Nah, dia itu ada tulisan lagi mengekspor dan nanti bakalan langsung tersimpan ke galeri kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorialnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk bantu support channelnya Erika Anugrah dengan cara like, subscribe, komen, serta share. See you next video guys. Bye-bye.